Hey everyone, I wanted to wait until the weekend was over before posting this because I wanted to give you all a chance to watch Black Adam. But now that plenty of you have, I wanted to make it official that I am back as Superman. And the image you see on this post and what you saw in Black Adam are just a very small taste of things to come. So there's a lot to be thankful for, and I'll get to that in time, but I want to thank you guys most of all. Thank you for your support, and thank you for your patience. I promise it will be rewarded. Ya, terharu juga aku melihat postingan Henry Cavill yang tersebar di Instagramnya, yang dimana sebenarnya aku nggak sengaja nemuin postingan di Twitter, yang kemudian aku mencoba untuk melihat di Instagram. Dan ya, setelah melihat video itu, pastinya dengan pernyataannya sendiri mengenai kembalinya Henry Cavill di DCEU sebagai Superman sudah jelas menjadikan sebagian harapan para penggemar sudah terlampiaskan. Akhirnya Henry Cavill kembali menjadi Superman. Dengan penampakan fotonya dengan mengenakan kostum Superman, sudah dapat dipastikan Superman sudah kembali. Perjalanan untuk membawa Cavill sebenarnya kembali ke DCEU sangat melelahkan. Dwayne Johnson yang berperan sebagai Black Adam dan timnya awalnya itu ditolak ide cameo oleh bos film DC saat itu, yaitu Walter Hamada. Dan sekarang dia sudah out, dimana sebenarnya si Hamada ini memiliki rencananya sendiri untuk memiliki Superman versinya. Tetapi Dwayne Johnson ditemani oleh manajernya Danny Garcia juga mewakili Cavill untuk kembali ke DCEU, dimana awalnya tim Black Adam melakukan syuting Superman dengan karakter ganda dan menguji adegan tersebut tanpa menunjukkan wajah karakter tersebut. Ya, hal ini sama seperti adegan cameo dari film Shazam yang pertama tanpa menampilkan kepalanya. Kemudian akhirnya di bulan September, Cavill pun datang dan melakukan syuting cameo di film Black Adam di London. Selamat datang kembali, Cavill. Ayo, puaskan kami dengan penyuguhan aktingmu yang berperan sebagai Superman nantinya.